cicilan untuk kehamilan. Ya, gitu deh, mau jalan-jalan aja sama keluarga semua. It's okay. Mereka semua anak-anak lagi pada tidur di mobil tepar. Terus ini kita bawa 4 mobil dan dibagi-bagi. Jadi ada yang di mobil satu, mobil satu, mobil satunya lagi. Remnya nggak bisa ditekan, harus dikocok itu biar nyepres. Ketemu macan sayang. Ini mau beli anak macan. Aduh, jalan. Pada di tenda nggak apa-apa ya? Di sini nyamuk nggak ada. Di warga. Emang ada warga? Tadinya kan gue banyak. Lu bisa nggak masuk? Warga apa? Nyamuk. Sumpit banget jalan tadi, pas banget. Kasian sama gue. Jalan lagi tadi. Pas emang tipis-tipis banget. Tadi agak mau jatuh. Jalannya uji nyali. Malam kita cobain uji nyali yuk. Tapi seru nih malam-malam kita jalan ke hutan. Yuk deh. Well guys, kita baru pada nyampe di villa ini, gila seru banget. Dan sekarang lagi mau ke pasar dan mau membeli kebutuhan-kebutuhan kita, karena ini villanya agak dalam, jauh banget masuknya. Jadi kita nggak mungkin keluar masuk villa ini. Kita mau siapin semuanya langsung ada di sini, jadi kita nggak usah bolak-balik kalau butuh. So, let's go. Kita dalam perjalanan nih guys, kita mau ke pasar. Jangan lupa pelan dong. Biasa Jajan kan suka takut ya kalau lagi nyetir tuh komat kami tuh. Semoga selamat. Asik. Agak ngebut Jajan 140 gitu. Waduh. Gua bukan bule kali. Asik. Kalau bule kenapa orang? Dia yang tanggung jawab kenapa? Ya, kalau bawa mobil lupa segalanya. Ya kenapa laki-laki gue? Ya, gue cuma bisa nyaranin lah. Saranin coba. Lu inget yang di rumah tuh. Ya kalau nyampe mah nyampe. Tuh. Ngebut-ngebut. Padahal lu jalan emang lama. Emang lama, gue mah standar. Standar orang Indonesia gini. Tuh ya, standar orang Indonesia ya. Emang ada lisensi standar orang Indonesia? Iya, 680. Nggak ngerti ah, gue Jin sama lu ah. Lu doa apa sih, Jin? Ya, doa perjalanan. Indonesia lagi fokus. Selamat datang di dunia yang tidak ada internet. There's no internet. Where's mommy? Dan gak usah jauh-jauh cari makan keluar, karena jauh banget perjalanan keluar dari villa itu susah. Jadi kita gak mau keluar masuk. Oke, guys. Kita nyari apa sih, Pe? Saya sayang. Ayam kampus? Oh, ayam beneran. Oh. Ayam yang cewek ada gak? Cowok semua gak mau ayam. Nyarinya ayam yang cewek. Gemulai nggak ada, yang kutek nih. Ini masih kelihatan kelaminnya nggak kayak gini? Cowok ceweknya nggak kelihatan ya? Coba lihat ini. Duh mama jangan dipegangin. Kita beli buah-buahan, selain sayur-sayuran dan daging, kita juga beli buah-buahan di pasar untuk stok buah-buahan buat anak-anak juga. Gitu deh. Jujurnya gue udah mulai bosan di sini. Udah dapat banyak banget belanjaan kita. Lihat deh. Kita udah dapat apa aja, Jerry? Banyak. Apa aja? Sayur, ayam, terus? Buah, terus bumbu-bumbu, jagung bakar. Kan belum dibakar jagungnya. Oh iya, belum. Telur udah banyak ya. Iya, telur. Kayaknya udah hadin aja ya. Dari sini ke pasar bareng sama mami, oma, ada
Ada Mami Van juga, tantenya Stefan. Ini jalanannya guys, sumpah sih. Oke guys, sekarang kita balik ke villa. Yuk. Kita gak mau bakaran-bakaran nih. Iya, dagingnya gak dibawa. Kan kita jalan ke bawah ya, awas ya nangis ya. Jangan teriak kayak cewek ya, nggak ada loh. Iya, iya. Oh, justru ya. Enak sini, parah nih. Bisa ini. Kenapa gue parah ya? Jadi, masa telur aku cuma kayak gini? Dia nggak, hatinya nggak pakai telur lu. Gue bilang emang gak pakai telur. Ya, ada bukti nih ke pengadilan nih. Ayo, ayo, ayo lo. Mana coba lihat WhatsAppnya, mana buktinya? Lo kadang-kadang WhatsApp juga keder. Tadi duduk. Indomie kuah 2, ya. Yeah. Indomie Korea 1, pakai cabai rawit doang. Pedes yang gendut. Satu doang. Nanti lagi turun. Gue Indomie Saudi. Enggak lu emang Korea. Gue Saudi, lu kalau dia gua enggak ngundang orang Arab. Emang mau kawin lo di sini, mentang-mentang di puncak. Indomie goreng 1, enggak pakai cabe. Bener enggak? Canggih enggak? Enggak. Ini gua tebalikin meja. Gue salah aja ini. Gue mau balik aja deh ke Jakarta. Kok mendingan langsung naik ke atas gitu. Ini kayak kamu tanah. Kayak kamu tanah nih. Sina, warrior prince. Oke, di sini juga buka lapak tuh. Buka lapak. Sendal gue mana? Udah ditaruh situ, astagfirullahaladzim. Gelap banget guys, seru ya. Remang-remang cuaca. Mujair, masuk lu. No, lihat lakinya, no. Tuh. Gini banget kan. Kalau nyari dia kalau hilang gampang. Paling gede. Dia kalau berenang ngambang. Serius, kalau berenang ngambang dia. Oke, sekarang kita mau makan, mau dinner. Ya sebenarnya sih dinernya udah jam berapa ya? Ini jam 9, udah agak kenyang. Tapi karena makanannya semuanya enak, jadi kita nggak bisa tahan guys, tetap makan. Kalau yang lain sih pada kayak munafik gitu guys, karena katanya makannya sedikit. Aku sih bukuan, kurang terlalu nafsu makan. Oke guys, ini makanan enak banget nih. Dilarang masuk. Beta di rumput dong gue. Nih, cowok termasuk waria. Terus lu? Ini nggak adil. Katanya lu butuh pasir. Ini nggak adil bagi keprimanusiaan berat gue. Terus mau dihapus makan dulu, Del. Mau jalan soalnya, makan dulu. Charles. Gak apa-apa lah. Dari siang ini udah anu. Mana mau nyanggung. Fir'aun, gue belum makan nasi. Jangan gitu.
jalanin lagi ya. Tadi tuh dikunci. Gimana jalannya? Iya. Yang enak ya. Nah, nyalain dong, nyalain. Mau nyari macan. Kamu kemana sih? Lihat yang hutan, kan lebih serem tuh. Hutan yang bagus di pagi hari itu hutan yang serem. Hai guys! Atau begini lah, ngotong-ngotong gue aja. Eh, kalau mau sungai sini. Ini kita ngomong-ngomong, kita kayak paski beraka ya. Kayak zaman dulu gue sekolah. Gimana? Goblok, ah, Daddy ah. Gue juga merinding, hehehe. Watch out. Jangan berisik lu, gue liat. Ini kayak ubur-ubur ya. Hah, apa tuh? Goblok ya. Mending jangan. Jadi beneran loh ya. Gak tau nih, gue ngikutin jajan aja. Katanya di sini banyak yang serem-serem gitu katanya. Gue pengen lihat tuh, bunyi-bunyi tuh. Nah, Del ya? Enggak. Kalau lu mah udah serem ya? Enggak, gue udah serem, udah angker. Gue mau nyari itu, apa yang namanya? Apa? Tukang Indomie. Ih, jangan pada bandel lu. Demi Allah ada yang nangis. Astaga, itu anjing gila. Kadang gini-gini ada yang gini. Gila, gila nih. Coba, ini ke atas deh. Jangan, gue gak apa-apa. Oh. Jangan pada ladek. Jangan pada ladek ya kalau. Ladek ya apaan itu? Nah, kan? Banyak yang nyambit tuh. Oh, tuh. Dolar kali ya? Nyambit apa? Yang nimpuk. Kolam. Oh, oh. Ini kalinya sini. Ya, ayo dong Del. Ayo pada ke atas ya lampu. Sentri bawa satu. Ya Allah. Jangan deh. Berani enggak? Boleh. Berani lah ayo. Eh ayo dong. Paling depan Jen. Ayo Jen lagi. Asli asli. Lampu gua dirampok lu tadi. Eh. Ya. Bagaimana? Eh tunggu. Nanti kalau ada orang di sini bagaimana? Pohon basah. Ada orang. Tuh. Wah ini seru banget coy. Enggak. Oh apa-apa. Enggak. Gila nih. Tadi ada yang lari. Iya. Lu kenapaan sih? Tadi ada yang lewat coy di sini. Ya gua yang lewat. Bukan lu di depan gua. Ayo. Woi. Oh ini air terjun. Air terjunnya masih jauh ya? Aku di tempat kolas hati-hati. Oh. Oh Nicholas lama ya, entar. Ayo beruang. Kita lihat dulu. Maksudnya jalan-jalan juga kita lihat. A few moments later. Oh, piring. Selamat pagi. Iya. Gelap musa gue. Kadang dia ada breakfast apa, Mon? Ada roti, ada kue. Wow. Beruang kelaparan. Gila, di luar dingin. Luar dingin. Gelap banget sih.
Itu siapa Su Pepe? Angkotan tuh, angkotan. Breakfast begini enak, nasi gorengnya jalan. Lu bikin nasi goreng gosong. Macam apa? Udah lalu, lu enggak ada, lu lagi ke Afrika. Bye. Asik. Ayo, ayo. Kita mau ke river. Baik. Pakai hari ini itu pagi, bukan malam ya. Kalau malam kita ketakutan. Jadi kita pagi ini mau pergi ke bawah itu, ke paling bawah sampai ke Bungko ya. Soalnya kalau malam kita semuanya ketakutan pada banci ya. Gua ini kerjain guys. Jauh ini Del. Susah buat nenek-nenek. Bapak nenek dulu nih ke atas. Wah tidur aku. Ah yang sini nih anak nih nyantai. Sampai atasnya biarin sampai atas telanjang. Menunya banyak. Yang ajib juga. Makan dulu guys, makan siang. Nah sekarang kita lagi mau pemberkatan, lagi mau doa bersama sama semuanya yang ada di sini, teman-teman semua mau berdoa untuk syukuran 7 bulan kehamilan aku. Dan 7 bulanan aku ini dibikin standar, lebih standar dari Lucio kemarin, karena ya menurut aku ya kita bikin sestandar mungkin aja, sesimpel mungkin. Yang penting adalah kebersamaan, doanya, dan kumpul-kumpulnya, yang penting bersama-sama gitu. Kayak di sini tuh keluarga dan teman-teman, cuma keluarga banyak yang enggak bisa datang. Kayak contohnya ada oma dan mamanya Stephen. Mamanya Stephen karena kerja jadi enggak bisa datang, dan omahnya juga lagi kondisi kurang fit jadi enggak bisa ikut ke puncak. Baru aja kemarin pulang dari Jakarta. Tapi yang penting doanya, karena doa itu yang paling penting buat saya.
Terima kasih juga buat kalian semua yang gak bisa ada di sini, tapi kalian tetap mendoakan saya. Sayang, kami bersyukur kepadamu karena engkau berkenan mengikut sertakan kedua orang tua ini dalam karya penciptaanmu. Makhluk baru sudah kau ciptakan dengan perantaran mereka berdua. Maka kami mohon, dampingilah selalu suami istri ini, supaya mereka dapat menjaga dan merawat ciptaan yang suci ini dengan baik, sampai kelak lahir dengan selamat dan memberikan kegembiraan besar bagi kami semua. Semua ini kami serahkan kepadamu, demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Pengantara kami, yang bersatu dengan Engkau dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Engkau sungguh baik, kasihmu melimpah di hidupku. Dekatmu hari ini yang kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku di sepanjang masih kecil. Nah. Ya, tapi susah dari cepat. Bisa. Udah gak ada yang kendor. Siap. Jadi gue bukan disco. Sarapan apa nih? Sumpah, kopi, kekem, kekem. Asli nih, bawaan limited. Terima kasih udah ngikutin kegiatan kita di Puncak dan acara kegiatan kita. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube istri saya, Fajrisa.